Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi wa'fu'anhu. Dunia hiburan telah berduka, Anang meninggal dunia ditusuk di bagian ini hingga tewas. Kami segenap kru, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Namun, sebelum kita melanjutkan ke videonya, alangkah baiknya jika pemirsa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Saksi kejadian, Anung melihat korban berjalan di sebelah panggung usai dikeroyok oleh beberapa orang berkaos hitam bertuliskan ormas ternama. Kemudian korban lari ke belakang panggung dan tersungkur, dengan luka tusukan di bagian dada, ucapnya. Korban kemudian turun panggung bersenggolan dengan penonton lain, kericuhan sempat terjadi karena hal tersebut. Namun segera bisa dilerai, selain Anak ada dua korban lain yang mengalami luka-luka. Darusman 30 tahun warga Dusun Asri Kulon mengalami luka di kepala, sementara Eko Suprianto 28 tahun warga Karangasem Utara menderita luka di lengan kanan. Peristiwa itu dalam penanganan Satreskrim Polres Batang. Pihak kepolisian belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Korban tewas bernama Anang Purnomo berumur 33 tahun warga Dukuh Kebayon Kelurahan Kasepuhan. Acara itu diselenggarakan oleh anggota ormas tersebut. Korban yang dalam pengaruh alkohol naik ke panggung bermaksud menyawer biduan, kemudian ditegur penonton lain untuk segera turun. Hajatan pernikahan di Dukuh Kebayon Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Batang. Peristiwa tersebut terjadi saat hiburan orkes musik digelar pada hari Selasa malam. Satu korban tewas dengan luka tusukan. Terima kasih bagi kalian semua yang telah setia menonton video kami sampai habis. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe kalian telah membantu mendukung channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.